Hola semua, selamat datang ke channel Coco C. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Bukan Ira Kaza sahaja tidak diraikan Yusof Haslam, menantu pertamanya Siti Nurdiana juga senasib. Pengarah dan penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam gagal menahan air mata apabila mengenang nasib rumah tangga anaknya Syamsul Yusof yang sedang bergolak ketika ini. Menerusi temubual Melodi, Yusof Haslam telah meluahkan isi hatinya sebagai seorang bapa selain berasa kecewa melihat tindakan Syamsul yang tidak bertanggungjawab kepada isterinya Puteri Sarah. Malah dia mengakui isterinya, Datin Fatimah Ismail turut terkesan dengan tindakan pengarah filem munafik itu, memandangkan dirinya juga seorang ibu. Menyifatkan sebuah kehidupan sebagai satu perjuangan, Yusof Haslam dalam masa sama menasihati Syamsul agar menjadi suami yang mempunyai sifat tolak ansur dan perasaan sayang kepada isteri serta anak-anak. Walaupun reda dengan keputusan ini buat Syamsul berkahwin dua, Yusof Haslam meluahkan perasaan kecewa apabila anaknya itu langsung tidak berbincang terlebih dahulu untuk bernikah dengan Ira Kaza. Cuma saya ralat kerana dia buat keputusan di saat akhir untuk bernikah. Kalau dia beritahu awal sejak dahulu lagi, mungkin kisah rumah tangga mereka tidak melarat di media sosial, katanya. Namun, tahukah anda bahawa Yusof Haslam mendirikan rumah tangga pertama bersama Raja Nur Saidah pada 1978 dan berakhir dengan penceraian pada 1980 sebelum menikah dengan Datin Fatimah Ismail pada 1982 yang bertahan sehingga kini. Namun, menerusi laman Wikipedia, Syamsul Yusof dan Syafiq Yusof dikatakan mempunyai seorang abang tiri, iaitu pelakon Allahyarham Faizal Yusof. Semasa hayatnya, Allahyarham pernah mendirikan rumah tangga bersama penyanyi Siti Nurdiana yang lebih dikenali dengan panggilan Nana. Lantas menjadi tanda tanya, mengapakah tiada langsung perkhabaran di media maupun internet tentang hubungan Nana bersama keluarga Yusof Haslam? Adakah dia juga menerima sambutan yang sama seperti Ira Kaza ketika ini? Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada benar ataupun tidak, Allahyarham Faizal merupakan anak kepada Yusof Haslam dan Nana. Adalah benar-benar menantunya kerana menerusi perkahwinan pertamanya bersama Raja Nur Saadah, mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.